Halo semuanya, mohon maaf absen satu minggu ya vlog latihan idolnya karena minggu lalu saya baru mengeluarkan satu single. Semoga udah pada dengerin biar fokus ke sana dengernya. Tiga besar, wow. What can I say? Puji Tuhan ini idol ketiga untuk saya. Pertama itu Noella Hussein Virsa, jadi satu cewek, dua cowok. Musim lalu, Joan Maria Abdul, dua cewek, satu cowok. Musim ini, tiga-tiganya cewek. Kalau musim depan Tuhan izinkan, mungkin tiga-tiganya cowok. Saya cukup puas dengan tiga besar ini, terlepas dari again banyak kontestan yang berkualitas yang harus pulang duluan. Ketiga kontestan punya karakter masing-masing, tapi kalau teman-teman ingat di Chavlog 2 minggu lalu saya sudah sebutkan bahwa hanya satu yang saya prediksi yang akan masuk ke sini gitu, karena kalau saya pribadi saya cari yang belum pernah ada gitu loh. Ada yang bagus tapi sudah mirip dengan siapa atau kelihatan banget influence atau akar itu dari mana gitu. Tapi ada satu yang cukup, tanda kutip, segar gitu. Belum pernah ditemukan di mana-mana ada yang karakternya kayak gini. Nanti kita bahas lebih lanjut. Yuk latihan. Mau pakai stick atau beras gitu? Stick aja. Separuhnya pre-chorus deh. Thank you.
sini moodnya enggak rock ya? Enggak ini enggak tadinya mau gua bawa jangan ke situ jadi lebih Thank you.
perlu dipertimbangkan adalah memang yang kita bikin ini tidak akan selalu berlangsung. Iya. Tapi kamu akan establish nantinya ini versi lu. Iya. Ini warna kesungguhnya. Iya, dengan konsekuensi orang tidak semua. Belum tentu suka. Jadi mau diperjuangkan yang mana? Yang penting kamu suka gitu. Bisa Kalau bilang sih, Mas. Kalau gua bilang ini, kalau dia akan semakin mati. Besok bangsa gua. Enggak bisa jauh dari Agnes. Musik apa ini? Udara. Musik apa ini? Kalau temponya kayak gini kayak lebih enak terus setengah. Nah, atau di depan juga udah sih. Iya. Gimana apa cek kejadian listen kemarin tuh? Listen kemarin Ziva kan dibilang ragu-ragu. Katanya sudah biasa terdengar kalau lagu listen itu dari awal memang sudah harus powerful. Yo, di atas. Sudah harus di atas, sudah harus belting gitu kan. Sementara gue punya konsep lain. Karena dari awal gue meng-encourage anak-anak untuk menjadi trendsetter bukan jadi follower. Exactly. Kan gitu. Jadi Ziva dengan timbre suaranya yang sweet, cute, tapi punya riff entrance yang gokil kan? Ya beta gunain itu. Jadi di awal lagu dia bernyanyi lebih tenang, supaya pada saat belting di belakang jadi mempesona dan spesial banget kan gitu. Dan dapet klimaks ya kan? Iya dong, kan mentang-mentang Beyonce dari awal nyanyi udah teriak-teriak, terus kita menjeneralisir bahwa lagu listen harus nyanyi kayak gitu, enggak. Iya. Enggak, even Ale masuk dengan snare, bukan rim. Iya. Tetap enggak ada yang salah. Enggak masalah. Itu bener. Karena itu cuma masalah selera. Iya. Nah, masalah selera kan gimana kita mengarahkan kan? Iya. Dan gua selalu ngajarin anak-anak untuk yaitu untuk jadi genuine gitu loh. Iya. Justru pada saat siapapun yang nonton di rumah dan di studio itu denger kok Ziva menjadi powerful di belakang jadi spesial banget, justru karena depannya bener. Manis. Kalo makanya dari, dinamikanya terjadi kan gitu. Kalau dari depan udah keras, udah gak spesial. Udah gak spesial dong, yeah. Udah gak ada pesonanya. Nah gini, ini menurut gue yang framing-framing yang
harus diperbaiki lah. Yeah. Sekarang gini, kalau misalnya anak-anak dipuji karena hasil latihan sama gue, biar kredit itu menjadi milik mereka. Hmm. Tapi ketika mereka di mereka disalahin karena sesuai arahan gue juga, biar gue yang take kreditnya. Yeah. Actually minggu lalu cukup banyak yang false, keempat kontestan punya titik falsenya masing-masing dan cukup banyak. Mungkin kalian nggak terlalu notice kalau nggak dengerin detail, tapi ya saya tahu gitu. Karena justru false-false yang bukan false banget, yang seperempat nada, setengah nada turun sedikit, itu yang sangat mengganggu gitu teman-teman. Minggu ini Siva membawakan Matahariku, salah satu lagu yang sudah sering saya mainin dari zaman Idola Cilik dulu. Dan karakter lagu ini kuat banget. Kalau mau berubah, aransemennya harus berubah. Makanya tadi Ryan mengusulkan untuk dipercepat temponya, sehingga bisa muncul karakter yang baru. Karena kalau dengan aransemen yang sama cuma diubah sedikit aja, nggak akan kemana-mana. Dan seperti yang Mas Oni bilang, risikonya akan ada yang suka, ada juga yang nggak suka. Tapi saya pikir itu wajar ya untuk nggak suka. Jangan bilang nggak enak. Kalau kalian nggak suka, cukup bilang nggak suka. Tapi Siva suka dan dia enjoy banget. So yang penting itu, yang penting penyanyinya suka. Karena kalau dia suka, dia bisa membagikannya dengan baik. Kalau dia udah nggak suka, nggak akan enjoy gitu kan. Tiara membawakan salah satu lagu cinta terindah yang pernah ditulis, judulnya Bahasa Kalbu. Dan again, saya suka sekali bahas genre karena karakter atau genre dari seorang penyanyi ini yang menentukan aransemennya mau dibawa kemana gitu kan. Dan kalau dibawakan dengan aransemen asli, piano aja, orkestra gitu, itu terlalu pop untuk karakternya Tiara. Gak ada penyanyi pop yang pop banget yang punya karakter seperti Tiara, yang improvisasinya seperti itu. Itu sudah menjurus, menggolong ke R&B, makanya tadi musiknya juga diubah. Temponya sedikit dipercepat, dan drummer punya peranan penting untuk ini. Tadi Mas Oni mengusulkan beatnya di awal, tuk, tak, tuk, gitu kan, dan saya kepikiran, kalau dibikin halftime gimana ya, tuk, tuk, tak, gitu kan. Dan ternyata ya, setelah discuss itu yang dipilih, dan ya hopefully akan menjadi performance yang gak hanya baik, tapi terus diingat. Right. Liodra membawakan lagu Rosa, dan saya pikir ini karakter yang sudah cukup umum untuk dia ya, pop grande gitu kan. Karakter lagu yang cukup cocok lah dengan karakternya, jadi gak terlalu banyak perubahan. Kalau teman-teman lihat di video ini, durasi latihan yang saya tampilkan cukup singkat, karena memang latihannya cukup singkat. Hanya sekitar 1-2-3 kali diulang dan udah oke aja gitu, udah dapet lah. Kalau karakternya sudah cocok dengan penyanyi, aransemen musik gak akan terlalu banyak diubah. Saya gak tahu yang Ryan akan lakukan nanti besok hari Jumat, tapi untuk hari ini sudah cukup. Hai teman-teman, lagi break latihan, lagi pada makan. Saya mau rekaman dulu untuk dua lagu yang belum tahu sih akan ada di VT atau di mana, atau di opening ya. Pertama judulnya Don't Give Up On Me, kedua soundtrack Imperfect, Pelukku Untuk Pelikmu. Right.
tadi untuk lagu yang mana, Bang? Lagu yang kemarin. Welcome back. Good luck ya. Hai, pakai kaca. Aku Ziva. Aku Yodra. Kita ngefans banget. Kita selalu nonton. Aku selalu nonton. Aku udah subscribe juga. Dan jangan lupa subscribe kalian semua. Thank you. Ada pesan? Pesannya sukses buat Kak Eca terus. Sukses buat Kak Eca, buat semua penonton vlog Kak Eca. God bless you all. Dan keluarganya Kak Eca. Karirnya lancar. Amin, thank you. Hai, aku ngajak foto. Aduh, aku grogi guys. Lagi. Minta lagi. Thank you. Dua kali. Selesai, puji Tuhan, dan wow, makin speechless, makin dekat ke grand final, makin dekat ke akhir dari season ini. Bersyukur banget untuk semua pertolongan Tuhan Yesus bisa sampai sejauh ini. Dan well, saya berdoa terus supaya teman-teman bisa makin cerdas, gak cuma menikmati tapi bisa belajar sesuatu setiap harinya, setiap malamnya. Yaudah teman-teman, sampai ketemu di Cavlog berikutnya. God bless you all.